ada, karena kan saya foto-foto ada di rumah. Karena kan saya waktu itu saya dilaporkan tahun lalu lewat Bareskrim kalau saya dengan laporan pelantaran anak, ya seperti itu. Ya mereka saya persilakan dalam posisi saya umroh itu saya benar nganterin anak saya umroh loh, silakan periksa, datang sudah diperiksa kayak begitu. Saya persilakan dari KPAI datang, penyidik semua dari sini juga datang. Masalah undang-undang ITE juga ada pemeriksaan secara langsung, masalah kejadian mau lihat anak langsung silakan, monggo terbuka lebar seperti itu. Jadi ya ibarat untuk urusan ini aja saya juga terbuka ya, apalagi sama ibunya. Jadi anak-anak itu informasi terhadap ibunya juga saya nggak mungkin tutupi. Foto saya punya iPad sampai detik ini juga mereka bisa lihat foto-fotonya. Ya kenapa mereka bertanya lebih jauh, kenapa ya nanti kamu tanya nanti kalau ketemu ya sama mama kalian seperti itu, kalian bisa tanya bebas gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya. Oh, 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 oh